Kita tahu bahawa kita berhimpun pada pagi ini mewakili seluruh rakyat Malaysia, mewakili seluruh umat Islam seluruh dunia, bukan hanya umat Islam di Malaysia, untuk menyatakan sikap kita yang jelas terhadap pengkhianatan terhadap kemanusiaan, terhadap kezaliman yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam Rohingya di bumi Myanmar. Dan kita tahu bahawa mereka itu adalah golongan yang lemah, mustadafin disebut dalam Al-Quran. Kerana mereka lemah, maka mereka ditindas. Dan tidak mungkin orang yang lemah boleh membantu orang yang lemah. Hanya yang boleh membantu orang yang lemah ialah orang yang kuat. Maka ketika kita menyaksikan umat Islam lemah ditindas di mana-mana bumi hari ini, maka kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahu melihat kekuatan umat Islam. Dan kekuatan itu tidak boleh diperolehi kecuali dengan kesatuan. Kecuali dengan kesatuan umat Islam. Dan kesatuan umat Islam tidak akan diperolehi kalau kita biarkan diri kita berpecah belah. Kita mesti bersatu. Dan ketahuilah, wahai umat Islam semua, daripada segenap lapisan, segenap puak yang ada di bumi Malaysia ini, bahawa kekuatan itu kita tidak akan perolehi kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita. Perhimpunan kita ini, walaupun dengan suara yang lantang sekalipun, dia tidak akan menggambarkan kekuatan kita, kecuali suara kita adalah bersama suara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memanggil Allah pada pagi yang mulia ini. Kita menyeru, kita berdoa supaya Allah Taala bersama dalam perhimpunan kita pada pagi ini. Apabila Allah bersama kita, insya-Allah suara kita akan menjadi kuat. Kesatuan kita akan menjadi kuat insya-Allah.